Kembali lagi warga Desa Makarti, Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara melakukan panen padi pada musim kedua di tahun 2018. Giat ini sebagaimana biasanya Babin Kamtipmas Brigadir Polisi Nok Jepa selalu membantu para petani Desa Makarti, Kecamatan Kau Barat, Polres Halmahera Utara, Polda Maluku Utara dalam melakukan panen padi dengan tujuan untuk membangun hubungan baik serta kepercayaan publik terhadap Polri, terutama para petani agar warga petani merasa aman dengan adanya kehadiran Polri secara langsung. Melalui giat Babin Kamtipmas yang mengutamakan mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat pedesaan guna menopang program Polri yang telah dicanangkan oleh Bapak Kapolri melalui program nyata yang harus dimiliki setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu profesional, modern, dan terpercaya di mata masyarakat yang diaplikasikan secara nyata di lapangan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Desa Makarti, Brigadir Polisi Nok Jepa. Salam terbatas.